Setelah selama satu tahun tidak mengeluarkan album baru, grup band Raja akhirnya merilis album ke-10 mereka yang bertajuk Call Me. Ditemui dalam peluncuran album mereka di kawasan Glodok, Jakarta Barat pada Rabu kemarin, grup yang diawaki oleh Ian, Moldi, Aldi, dan Oji itu mengaku merasa bangga karena masih dapat mempertahankan eksistensinya di industri musik tanah air. Tren musik pun kan bergulir terus. Band-band baru pun bergulir dan datang, pergi, datang, pergi. Ya kita juga harus mengikuti itu. Makanya di sini dengan personil baru, dengan taste yang berbeda, dengan influence mereka yang berbeda, dengan skill yang juga berbeda, yaitu otomatis sangat mempengaruhi ke musiknya ke Raja yang dulu. Karena itu yang tidak dipilih oleh yang lain. Jadi kita memilih yang tidak dipilih. Itu melihat strategi pasar kan? Betul sekali. Karena melihat kita itu tadinya awal percobaan, namun begitu kita coba untuk off air kita bawain, ternyata animonya bagus. Nah itu yang buat kita berarti alhamdulillah kita berhasil gitu untuk mencoba untuk menarik yang tadinya orang kental banget lagunya Bang Haji dengan dangdutnya, tapi ternyata itu bisa dibawain secara popnya Raja. Grup band yang aktif sejak tahun 2001 itu menyebutkan jika banyak perubahan pada segi musikalitas. Hal itu sengaja dilakukan agar musik yang dihasilkan oleh grup yang dimotori Ian Kasela itu tidak terkesan monoton dan kaku. Selain itu, masuknya dua personil baru mereka, Aldi dan Oji, menjadi semangat bagi band yang berasal dari ranah Borneo tersebut. Gua sama Moldi di sini, gua pengen sama Moldi ada sesuatu yang memang berbeda dengan album sebelumnya. Karena sudah terlanjur bawa Raja dengan personil baru dan album baru. Itu sebenarnya pengen flashback aja mengingatkan bahwa ini Raja loh, yeah. Jadi yang pertama itu ini Raja, musiknya Raja yang hip hop, tapi dengan kemasan personil yang baru. Tapi secara lirik yang kata teman kita tadi itu ke arah religi, itu sebenarnya sih tetap cinta-cinta juga sama tetap.